go. Yo, I'm like an addict. Alright cuy, Lebaran day 2. Hari kedua gue di Lampung, di kampung halaman. Dan seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya, karena kalau lu lihat di vlog sebelumnya itu kan gue hanya di perjalanan. Karena ya memang begitu cuy, perjalanan lumayan padat gitu kan, dan ramai banget yang pulang kampung. Akhirnya ya Lebaran pertama gue hanya di jalan aja. Dan di hari kedua ini gue mau bersilaturahmi dengan keluarga. Mungkin ada makan juga di situ. Kita lihat ada menu apa, ya kan? Siapa tahu ada menu-menu yang spesial. Biasanya sih ada, cuman nggak tahu lah. Dan nanti juga gue kalau sempet gue ngevlog bersama keluarga gue juga. Oke, okay? Stay tune di vlog gue. See you. Nadabi punya sama Ratu. Bawangnya Ratu. Potok di mana? Aduh, ada kaki. Nggak ada punya. Oh, nggak mau di video. Oh, nggak mau di video. Iya, malu-malu. Ah, ini Pak Kades. Sampai sering dia mah. Seperti itu cuy. Buset. Menu Lebaran. Nah ini sop apa? Kenapa? Dani lagi mau makan di ruang tamu. Oh. Siapa? Dani lagi. Ini aja. Ini sama ini. Itu udah the best. Nah ini chef. Chef langganan segala acara. Mana sih yang ada tulang-tulang itu? Ini apa? Pasukusi leher di lo apa? Ayah. Mana tadi? Jadi itu tadi. Tapi belum semua keluarga gua belum semua datang. Jadi masih banyak yang di luar dan baru sebagian doang. Segitu aja udah ramai banget ya kan? Kita tunggu sampai kumpul semua. Oke, gua makan dulu. Nila juga makan dulu ya. Ya? Sama Umay. Gelasnya tulang. Nanti kalau orang-orang barbar ini Flintstone. Mulai rame cuy. Mulai rame. Kan gue udah bilang, pokoknya bakal rame. Rame banget. Vlog kita mas. Halo guys. Jadi Lampung nih guys. Lampung. Ini Lampung nih gini guys. Hitam juga. Hati putih guys. Hitam security BCA. Dadah nih lo. Nah, nih anak-anak mau jajan semua. Datang lagi. Nanda. Ya boleh aja kalau enggak mengganggu. Cari jodoh, cuy. Hai, udah ditulis. Satu lagi kegiatan unik yang dilakukan oleh keluarga gue adalah panen madu cuy. Gokil ya kan. Tuh. Ini apa om? Lebah apa om? Lebah trigona. Lebah trigona. Trigona. Ini nggak gigit om ya, nggak nyengat ya? Ya Allah. Sedot. Bu, kamu mau jadi? Kan disengat nggak? Apa? Enak? Mantep bang. Kamu nyoba? Nanti masuk ke PRI Lampung. Lebahnya masuk. Udah 200 ribu kamu ini nyedot ini. Gimana yo, enak yo? Oh. Ini enak. Mantap. Ayam
tadi mama nih, waduh. Mama, ini mama. Eh, yang cewek-cewek juga di situ dong biar rame. Jangan di sini. Kecilin volumenya, kadapi, kadapi, kadapi. Pantai. Mungkin nanti akan makan siang juga bareng-bareng.
di sisi lain sebagian bapak-bapak menyiapkan perlengkapan pembakaran. Yes. Nah, apa itu bahan-bahannya? Jorong dari tepung beras, gulanya kan. Ya Allah, dor. Makanan orang Lampung. Kalau orang besar ini dulu bagaimana? Ini apa? Kalau ini makanan Nusantara. Apa itu? Terbuat dari kemalasan. Nah, biasanya keju siluman, ya. Yang makan ini nanti langsung melar. Sebab ini cuma sekian on. Tuh, kalian panggil not tuh. Ya Allah, apa itu? Oh, gula itu ya. Dor, waduh. Jejorong bro, kuehnya sini. Jadi dia apa ini? Enggak tahu deh, manis, enak. Kamu di mana? Laut dong. Ngapain? Main pasir aja. Dapat apaan lo? Piti. Waduh. Gua kasih tau sama lo, yuyu. Piti. Yuyu kangkang mah yang di sawah. Ini kepiting laut. Halo. Coba. Kepiting laut. Awas terbang. Biarin, biarin. Satu, dua, tiga. Wis. Dia sudah lewat. Hai. Nah, piting kan? Nah, mantap. Hei, kena mas, jelas. Kena mas. Semua serba salah. Alhamdulillah Raisa udah ijapan. Bel, gimana Bel aja? Bel, apa itu Bel? Bumbogi lokal. Bunda. Pantai apa ini Bunda? Canggung, pantai kita. Senang sekali anak ini bermain tuh. Waduh. Rido mana? Kalau yang ini buahnya kayak ini ya, kenapa? Ya. Yang itu beda lagi. Yang bulat ya? Yang suka di pinggir laut bulat gitu ya? Tiga jari. Bulat benar gitu. Hah? Berarti enggak apa-apa dibakar ya, Om ya. Kalau masih dua jari rilis, Om. Dan like konsumsi. Yang gede. Yang itu yang bulat suka di pinggir pantai tuh, bulat. Iya, bulat. Tiga jari ya. Iya, pasti itu kali ya. Oke, mungkin ini akan backlight juga dan gue gak akan banyak-banyak berkomentar karena gue dan keluarga gue akan menikmati hari libur yang semakin sempit ini. Dan kali ini kebetulan gue lagi ada di sebuah lokasi pantai yang gak terlalu jauh dari rumah dan tempatnya ternyata mantep bro. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol sekaligus makan siang juga. Alright, stay tune. Thank you.
Komen dong. Nanda, ayo dong. Ikan yang tadi dibakar, cuy. Lalapan daun mangga. Oh, malah benar-benar. Pros. Nggak pernah terlewat. Selesai makan-makan, saatnya kita bersiap untuk caps. Kondisi pantai yang semakin sepi dan sunset. Alright, Ci. Udahan dulu pantainya. Saatnya kita balik. Nanda, sepatah dua patah kata. Lu sih. Alright, Ci. Begitulah lebaran keluarga gue. Memang nggak semua kegiatan gue masukin ke dalam vlog karena ya memang kalau lagi ada momen tertentu gue kadang males lah sambil ngevlog gitu ya kan, kita nikmatin momen bersama keluarga karena memang sudah beberapa tahun ini kan kita nggak pulang gitu kan, kita nggak ketemu dan silaturahmi dengan keluarga kita di kampung gitu kan, karena kedepannya mungkin ada beberapa rencana yang akan gue lakukan dengan saudara-saudara gue, yaitu mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana, atau kita mungkin bakal bikin vlog mancing, atau mungkin kita bakal bikin vlog naik gunung gitu kan di kampung gue, atau ya yang lain-lain lah gitu. Dan seneng rasanya bisa kembali lagi ke kampung halaman dan menikmati vibes-nya mudik lebaran gitu kan. Bersyukur banget alhamdulillahirrahmanirrahim, dan semoga kita ketemu lagi di Ramadan tahun berikutnya dan kita bisa merasakan kembali vibes lebaran yang sama. Anyway, gitu aja. Gue sudah kembali lagi ke Jakarta dan gue akan face to face lagi sama rutinitas yang biasa gue lakukan sehari-hari. Bekerja lagi, olahraga lagi. Kemarin makan udah gak kekontrol, jajan sana sini ya kan. Terus kita nabung lagi. Dan gitu aja. Sama gue juga mengucapin terima kasih banyak untuk seluruh penonton dan mungkin subscriber gue yang masih seumur jagung, yang sudah selalu mendukung gue untuk berkembangnya channel gue ini. Semoga ya gue terus bisa konsisten ya, walaupun sekarang masih belum rapi ya, tapi semoga gue bisa konsisten terus menerus untuk upload video, untuk bikin ide-ide baru di channel gue. Mungkin itu aja, cuy, vlog dari gue kali ini, vlog lebaran gue kali ini. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.